Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 97, yaitu bagian speaking, bagian F speaking, berbicara. Kalian berlatih untuk berbicara. Pada sesi berbicara ini, speaking ini, kamu bisa memilih satu dari aktivitas di bawah ini. Nah, aktivitas pertama yang bisa kamu pilih adalah membagikan cerita kamu itu. Petunjuknya, sekarang waktunya untuk kamu untuk menampilkan hasil karya kamu itu secara oral. Kamu akan menampilkan cerita kamu dalam aktivitas lingkaran inside outside atau aktivitas lingkaran dalam dan luar. Aktivitas dalam dan luar lingkaran. Ikuti perintah di bawah ini. Yang pertama, buatlah satu lingkaran besar dan berpasangan. Nah, satu partner, satu orang masuk ke dalam lingkaran. Partner, para partner itu yang berdua itu saling berhadap-hadapan. Nah, siswa yang berdiri di dalam lingkaran menghadap kepada siswa yang berada di luar lingkaran. Yang ketiga, bagikan cerita kamu. Nah, jadi dimulai dari yang berada di dalam lingkaran. Kemudian yang keempat, ketika guru berkata pas, gantian, ya, gantian. Jadi yang sekarang yang berdiri di luar lingkaran gantian untuk membagikan ceritanya. Dan kelima, ketika guru berkata move, ya, yang berdiri di luar lingkaran harus bergerak satu langkah ke kiri atau ke kanan dan ulangi aktivitas storytelling ini. Nah, begitu seterusnya, ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.